Karya, kenapa kita membunuh si Fishmark nih? Sedangkan dia nak buat apa-apa pun. Aku pun tak tahu juga. Bos Marsha yang suruh kan, jadi kita buat sialah. Lagipun ini kan peluru kapur. Tak sampai hati juga kita membunuh dia tuh. Peluru kapur? Bikin malu bos bulet nih. Aku pun heran, dan kamu macam mana kamu budak-budak begini boleh jadi agennya? Sudah habis sekolah kah juga kamu nih? Jangan pandang rendah. Hai, Dad. Hai, baru habis menggunting. Apa kabar? Ah, alhamdulillah, macam ini juga sihat tubuh badan. Mau ikutin baru kawan? Iya, kerja baru untuk mau cari bini baru lagi. Ya. Apa kata orang janda perang yang aik belum? Mungkin soal kerjaan, kan? Ataupun kau ada dibagi partner baru lagi? Biasalah. Puan kan, dia bagi aku dengan budak kecil. Dengan budak-budak dia bagi aku. Kau rasa? Okey, kejap. Sini kau. Aku pun dulu macam kau juga, ego. Tidak mau dengar cakap orang. Apa yang terjadi di sekeliling ini membuat aku berfikiran positif. Kita perlukan teman juga, ya. Mungkin saya rasa budak tu boleh mengubah kau. Aku rasa kau boleh. Roger.
Oh, izin jadi siapa nih ya? Hei, kan kita mesti memang ada penyamaran. Hei, naiklah. Ejen Ria, Ejen Gus Bullet, kamu boleh bergerak sekarang. Jom, gerak. Rasanya tiada lah. Coba aku tengok dulu betul-betul. Tiada. Bat. Mas Ejen, kamu laju. Bilang Ghost Bullet. Peluru kapur, kalau perlu betul. Handal saya. Telepon. Kami gagal. Dia terlepas. Eh, tarik dulu. Ayo, tetet, Baka. Maafkan aku semua. Aku tidak berniat untuk berpaling dengan kamu. Tapi, biar aku selesaikan ini dengan cara aku sendiri.